masa hidup kotak baterai cuma beberapa tahun. Ketika habis masa pakai, udah nggak bisa cas atau keluarkan listrik. Tapi kotak baterai kayak gini malah ada yang beli harga tinggi. Lo tahu kenapa nggak? Sebenarnya kadang-kadang kotak baterai kita nggak bener-bener rusak. Cuma perlu perbaiki dikit udah bisa hidup lagi. Hari ini gue sharing cara hidupin kotak baterai balik. Kotak baterai ini udah dicoba ulang-ulang, nggak ada reaksi sama sekali. Kita coba lagi pakai lampu LED rakitan. Colok lampu LED dan kotak baterai. Bisa lihat lampunya hidup. Selanjutnya sambung baterai ke baterai bekas. Untuk dicoba, nampaknya baterai ini benar-benar rusak. Ambil obeng. Buka tutup plastik kotak baterai. Nggak nyangka dalamnya masih banyak kertas. Bersihkan kertasnya. Buka semua tutupnya. Bersihkan kotoran sekitarnya. Nantinya lebih gampang. Selanjutnya restorasi cairan. Sediakan segelas air. Tambahkan sesendok garam agar menjadi air garam konsentrasi tinggi. Pakai alat ini ambil dikit air garamnya. Teteskan sedikit-sedikit, total ada 6 lubang. Lakukan yang sama di tiap lubang. Ulang-ulang sampai air garam habis. Lalu tutup kembali. Tutup plastiknya juga. Terakhir kita charge kotak baterai selama 1 jam. Mari kita lihat setelah 1 jam. Multimeter sudah ada reaksi. Ambil LED dan coba. Berhasil nyala dong. Air garam benar-benar